masuk ya inilah kalau tronton kalau tanjakan gini jembatan gini bisa terus digaspol. Harapan Indah Sorong dari belakang sama-sama tentrem cantik. Yes, satu bendera mainkan juga kita dulu. Udah tempel-tempel manja udah sekarang. Cuman ini agak tikungan manis di sini. Depannya ada simpatisar Volvo. Ngeri. Ini awal permulaan yang joss nampaknya nih. Sebenarnya di depan Volvo selang 3 menit ada Kurniawi lagi. Tapi masih, aduh berhenti dia. Ini ada bis lagi di belakang kita nih. Siapa nih ya? AI kah? AI. Gaspol, yuk. Udah sen kanan lagi bentohnya. Berarti ini target yang paling dekat ini ada Harapan Indah sama Volvo di depan. Kalau sama Harapan Indah sama kelasnya. Ini kita tunggu dulu pemtohnya, toh partai kita terus kejar Harapan Indah dan lanjut Volvo kalau jumpa. Santai tapi lari pemtohnya di belakang tuh. Apa karena masih penumpang tadi baru naik ya? Mungkin biar jalan dulu dia ke dalam lorong, biar jangan jatuh ibu-ibunya. Ini udah semakin rapat sama kita pemtohnya. Tapi kita juga masih lari di 50 km per jam. Harapan Indah sekarang udah nggak kelihatan, apalagi Volvo-nya nih. Kasihkan jalan dulu. Ayo, gas. Masih bisa terkejar dua bis yang di depan, jarak sangat dekat. Volvo 1626 dan ini juga 1626. Harapan ini
Ini udah kelihatan lagi bokongnya. Jadi untuk awal yang bagus, permainan Lambusin mantap, jadi kita aman di belakang. Ini target Volvo nih, jadi kalau jadi sempat ngejar Volvo, udah mantap itu, 1626 ngejar Volvo. Itu kemauan kita, tapi yang terjadi ntar kita lihat lah. Jarak harapan Indah semakin dekat. Indah, kisaran satu tiang dari BMTOF. Wih, asapnya udah di remap. kalau mesin-mesin diesel udah di remap katanya. Lampu kita terlalu putih, jadi asap hitam pun nggak nampak di kamera ya. Agak samar-samar gitu dia. Ini di belakang kita rupanya datang pemain baru lagi, jaraknya udah dekat. Siapa nih? Harapan Indah Tronton nampaknya nih. 2542, Takengon. Jarak udah dekat, sama nih jarak harapan Indah di belakang kita sama jarak kita sama Pemtoh nih. Nampaknya kita bakal kejar yang lebih cepat nih, biar dapat Volvo di depan. Ini Pemtohnya udah mulai lari, karena tahu di belakang juga disorong. Nampaknya kita abis ini harus kasih jalan tuh harapan Indah nih. Indah belum nyorong kita. Sama nih jaraknya antara kita Pemtoh dan kita harapan Indah. Harapan Indah udah semakin dekat sama kita. Kalau ada kesempatan kita harus lepas nih. Cuman gak mungkin kita tiba-tiba lari tiba-tiba ngerem kasih jalan. Lebih repot orang belakang ntar. Ayo, masuk. Dapat nggak? Nggak dapat ya. Masuk nggak? Masuk nggak? Belum masuk kepala aja ya. Main.
kelas-kelas premium gini udah baru, udah sedap ya. Unitnya almarhum Ciotol. Ini pemain Takengun nih, 33 nih. Bentoh Pondok kalau nggak salah, Bentoh Pondok Baru, entah Takengun, pokoknya daerah Kota Dingin lah nih 33-nya. Sama Harapan Indah yang di depan sana. Ini udah rapat 33, Harapan Indah, Bentoh, Harapan Indah. Gila, kena nih, ini sepeda tuh sebelah kanan, mau nyebrang di tikungan. Volvo masih belum kelihatan bokongnya. Kita mainkan tiga ini dulu. Bentoh udah curi-curi pandang mengejar Harapan Indah di depan. Tiga-tiganya Mercedes-Benz. Jadi Bentoh ini dikunci di tengah, di depan Harapan Indah, tengah Bentoh, dan di belakang juga disorong lagi sama 2542-nya Harapan Indah. Dimainkan, masuk dia. Inilah kalau tronton, kalau tanja-tanjaan gini, jembatan-jembatan gini bisa terus digaspol. Nggak terlalu lompat depan belakangnya. Itu Harapan Indah udah dempet tuh sama Harapan Indah lagi di depannya. Setelah tikungan lihat sepi, nampaknya kita harus ini Harapan Indah, Bentoh juga udah agak santai nih jalannya. Indah sorong dari belakang. Sama-sama tentrem cantik. Yes, yes. Satu bendera. Mainkan juga kita dulu. Biar sekalian sama Volvo-nya jadi tamat filmnya. Ada kesempatan untuk overtake. Ada lawan dari depan, ada dua truk di depan Harapan Indah. Ada truk lagi, siap-siap goyang. Sam. Zaman itu anak muda datangnya belakangan. Nah, inilah dia nih, Harapan Indah. Tiba-tiba nggak masuk dalam daftar pemain. Cus!
ongol dia di belakang kita. Jarak semakin dekat sama Volvo B11R Erdogan. Tiba-tiba bau tai kucing. Bisa tai kucing, parah peninda. Jalan belum beraspal, bau tai kucing. Ini harapan indah 1626 di belakang kita sekarang. Satu kendaraan pribadi di depan harapan indah, terus langsung Volvo Sematisar. Padat lalu lintas. Padat dari depan, padat. Dua udah rapat sekarang antara Volvo dan Mercedes-Benz 2542 Ecolife Fullmatic.
indah. 1626 juga rapat di belakang kita. Ditempel terus kita, kita disorong dari belakang. Tapi ini kita harus tunggu dulu momen harapan indah 2542 sama Volvo. Udah tempel-tempel manja udah sekarang. Cuman ini agak tikungan manis di sini. Harapan indah pas di belakang kita sekarang. Rasa pun sekalian kok, sekalian overtake Volvo nih, kita-kita di overtake ke Harapan Indah nih. Ini di depan nih, biasanya kesempatan habis ini. Habis tikungan patah ini, satu lagi kesempatan, jalannya agak lebar. Posisi sekarang dari depan itu padat. Ini juga padat. Seharusnya di daerah sini itu bisa tuh di overtake. Lebar karena jalannya. Rapat kembali, harapan indah, 1626 di belakang kita. Soalnya ada full diesel ini. Volvo udah kisaran 50 meteran dari Harapan Indah sekarang. Lagi, tapi kendaraan cukup ramai di jalan. Volvo udah goyang tuh. Tangki lagi harus pas-pasan kita. Nah.
cowoknya juga. Perjalanan malam nih harus dempet nih di depan padat.
misalnya berhenti, berhenti dia mau beli air apa nih? Mantap, mantap. Jauh juga permainannya. Ini berhenti dia beli air mungkin nih. Ada apa tuh? Toko jual kelontong lah di situ. Masih berhenti dia nih. Harapan Indah juga. Ini Harapan Indah 1626 yang tadi. Nah. Udah. Akhir dari video kita. Volvo jauh untuk ditaklukkan sama Harapan Indah. Tadi berhenti dia, entah ada penumpang, entah ada sewa gitu. Pokoknya gitulah akhirnya. Volvo juga tadi sempat sapa-sapa manja sama kita. Terima kasih telah menonton kawan-kawan semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tubus TV Indonesia. Dan berikan kepada teman-teman Anda yang lain agar teman-teman Anda tahu ada vlog Jarvis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.